Penasaran gimana caranya? Langsung saja tonton video ini sampai habis. Halo guys, kembali lagi di channelnya Eco World Vlog. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai seputar YouTube. Tutorial kali ini saya akan membahas gimana cara mengetahui komen yang di-spam dan bagaimana cara untuk menghapusnya. Penasaran gimana caranya? Langsung saja tonton video ini sampai habis. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Bagi sobat yang belum punya aplikasi Google Chrome, silahkan download di Play Store, guys ya. Langsung saja kita buka, guys. Oke, jangan lupa tampilan Google Chrome kita ubah menjadi tampilan desktop. Caranya seperti biasa, klik titik tiga di pojok kanan, guys, dan ubah desktop. Karena saya sudah ubah desktop, maka saya langsung saja. Oke, langsung saja kita buka YouTube kita. Maaf, jaringannya agak lambat. Oke, langkah selanjutnya kita tekan profil kita di pojok atas kanan di sini. Kemudian kita tekan lagi Creator Studio di sini. Oke, sekarang kita sudah di beranda Creator Studio. Kemudian sobat klik lagi komunitas di sini, komunitas. Oke, di komunitas ini ada tiga kolom, yaitu komentar yang disetujui dipublikasikan, yang dipublikasikan ya. Dan di sini ditahan untuk ditinjau. Yang ini saya kosong, nggak ada. Dan spamnya di sini, guys. Di kemungkinan spam, guys. Saya memiliki 4 spam di sini. Di sini mungkin yang ada di kotak spam ini mereka menonton video kita kurang dari 1 menit, guys, ataupun yang lainnya ya, bisa jadi. Dan bagaimana cara untuk menghapusnya? Kita bisa menghapus spam ini satu persatu maupun semuanya untuk dihapus, bisa. Caranya, kalau kita pengen hapus satu-satu, kita tinggal isi kolom ini di ini yang kiri. Mama, saya mau hapus 1 orang. Kita tekan 1, pilih 1, dan kita tekan di sini hapus. Hapus. Maka komentar mereka sudah terhapus dari komen YouTube kita. Apabila kita pengen menghapus semuanya, keseluruhannya, kita centang, pilih semuanya, tandai semuanya, lalu kita tekan hapus di sini. Oke, maka kita refresh. Oke, jadi kolom kemungkinan spam kita sudah kosong, guys. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Terus semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.